balik lagi dengan saya Ihsan di Icus Custom di surganya Motor Custom Semarang. Di depan saya ini ada satu unit Yamaha Bison yang telah selesai dimodifikasi oleh tim Icus Custom menjadi bentuk atau konsep BMW R9. Ini motornya. Pajaknya baru, panjang banget. Motor ini akan kita jual di harga 22 juta aja. Sudah termasuk surat-suratnya lengkap, pajaknya hidup, pastinya siap blar. Kalau teman-teman mau beli ready juga bisa, ini stoknya yang ready. Kalau teman-teman mau bawa bahan motor sendiri juga bisa. Bawa bahan motor sendiri jadi seperti ini 14 juta aja teman-teman. Udah siap blar. Kalau beli jadi ya ini aja, tinggal bayar ini 22 juta aja. Mantap. Gagah. Penasaran untuk lihat spesifikasinya? Yuk kita ikutin video ini. Motor ini adalah motor Yamaha Bison yang telah selesai dimodifikasi oleh tim Icus Custom menjadi bentuk atau konsep BMW R9 Scrambler. Motor ini berkapasitas CC 150 cc. Saja kita cek spesifikasinya. Dari mulai suspensi bagian depan, kita menggunakan shock bawaan Yamaha Bison teleskopik. Udah gede ya teman-teman, enggak perlu diganti. Belakang juga kita masih menggunakan bawaan monoshock. Pengereman depan masih bawaan cakram Yamaha Bison. Untuk yang belakang sudah cakram ya variasi ini. Lanjut ke velgnya, kita masih menggunakan velg bawaan Yamaha Bison dengan ban ukuran 120/8 swallow Euro 11 ring 17. Untuk bagian belakang velgnya juga palang baru dengan ban 130/80 swallow Euro 11 ring 17. Nah, untuk mufflernya kita menggunakan muffler stainless Purbalingga ini Home Industry. Nah, ini kita kasih logo Icus biar mudah dicari kalau di jalan. Motornya Icus, surganya motor custom. Yuk kita lanjut ke bagian bodywork ya. Kita mulai dari tankinya. Tangki kita menggunakan tangki custom ala-ala BMW ya. Ini dibalut sama tutupnya variasi ninja ini 2 tak. Dan untuk joknya kita pakai jok sintetis custom juga. Variasi ada sabuknya ini. Untuk bodi sampingnya ini kita custom juga ala-ala BMW ini. Ini plat galvanis kanan kiri ya. Nah, ini panel tankinya juga kita custom plat galvanis kanan kiri juga. Lanjut ke spakbornya, ini juga pakai plat galvanis, kita custom juga spakbor depan ya. Yang belakang juga kita custom juga, nyatu dengan dudukan pad ini spakbornya. Ini ada tempat bagasi ini buat mantel juga bisa, ini kita custom juga pakai besi beton ini. Lanjut ke bagian spakbor belakang ini, spakbor anti nyiprat namanya Megat. Kita custom juga pakai plat galvanis dan pakai roll pipa ini. Gagah.
gagah dan ada fungsinya ya. Lanjut ke bagian ini, selebor kolongnya ini juga kita custom. Swing armnya masih bawaan ya, cuman kita kasih super track ini buat penyangga ini spakbor kolongnya, dan rantai sama gear kita baru. Post stepnya ini kita masih bawaan ya, cuman kita pindah posisi aja kanan kiri, dan untuk yang depan masih bawaan ya, post stepnya kanan kiri. Lanjut ke cover mesinnya, ini cover mesinnya juga kita custom juga, ini pakai part galvanis dan ini pakai roll pipa ya, biar kelihatan mesinnya padat kakar kanan kiri ya. Dan ini satu lagi, ini skid plate-nya ini juga kita custom pakai plat galvanis. Nah, ini semua bodinya di sini semua kita cat semua. Paduan warna biru dop dan hitam glossy. Lanjut ke seksi penerangan, lampu kita menggunakan lampu Demaker Haloring variasi. Dan ini variasi covernya ini kita custom juga pakai plat galvanis. Nah, ini platnya baru ya teman-teman. Sennya grill variasi juga. Belakang juga sennya grill. Lampunya LED belakang. Spionnya menggunakan spion jalu. Hand gripnya menggunakan hand grip wajik empuk. Kalau buat kendaraan empuk. Stangnya Yamaha Bison. Speedometernya digital. Nah, ini untuk speknya teman-teman. Lanjut kita cek sound ya habis ini ya. Mantap. Yuk Bray, lanjut kita cek sound ya. Ini jokinya. Yuk. Ya, ini posisi readingnya seperti ini Bray. Ini tingginya 168 ini. Jokinya ini tingginya. Ganteng Bray. Tanpa depan. Ganteng. Tanpa belakang. Juga ganteng. Yuk kita cek sound. Yuk clear. Ayo playerannya nih. Mantap motor Bray. Mantap ngepas Bray. Yuk gas. Ah, ini Ray, posisi readingnya seperti ini. Mantap. Coba play Ray. Jos, mantap. Bear, kami lagi. Ya oke teman-teman, demikian tadi cek spesifikasi dari motor Yamaha Bison konsep BMW R9 ini. Kalau teman-teman minat bisa langsung kontak nomor di bawah, dan untuk update stoknya bisa follow di IG Ijus921. Oke, saya Iksan, saya pamit, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen biar nggak ketinggalan untuk stok motor saya selanjutnya. Tetap stay tune, pantengin stok motor saya selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.